Pemirsa, walaupun punya tugas utama dalam menjaga Harkam Tipmas, polisi wanita atau Polwan ternyata juga memiliki peran lainnya dalam mengatasi trauma atau trauma healing yang dialami korban bencana maupun lainnya. Baru mulai. 100 Polwan yang bertugas di Polda Sumsel mengikuti pelatihan Psychological First Aid atau PFA dilakukan oleh Biro SDM Polda Sumsel. Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk membantu pemulihan trauma atau trauma healing yang dilakukan oleh Polwan terhadap para korban bencana maupun lainnya. Erma Susilawati selaku pembicara sekaligus psikolog BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mengatakan, Polwan atau polisi wanita memiliki peran yang cukup penting dalam membantu korban yang alami trauma akibat bencana maupun lainnya. Sehingga sangat diperlukan Polwan yang benar-benar sigap dan siap mengatasi para korban trauma akibat bencana maupun lainnya. Banyak sekali kejadian bencana, bencana alam, kemudian banyak sekali kes-kes kekerasan seksual anak-anak dan dewasa dan lain sebagainya, banyak sekali kes-kes, dan ini Polwan-Polwan ini sangat strategis untuk membantu mereka untuk supaya bisa menjalani atau melalui masa krisis itu dengan. Sementara itu, Karo SDM Polda Sumsel Kombes Pol Ucu Kuspriyadi mengungkapkan, dengan pelatihan PFA ini membuktikan jika Polri ikut berkontribusi bagi warga, khususnya mereka yang menjadi korban bencana atau lainnya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Pelatihan ini sendiri akan dilakukan secara teori maupun praktek ke seluruh Polwan Polda Sumsel yang mengikuti. Pelatihannya berupa teori, ya, berupa apa namanya konteks-konteks yang perlu diberikan kepada para peserta pelatihan, termasuk nanti dilengkapi dengan praktek, ya. Praktek di lapangan, bagaimana cara memberikan trauma healing kepada masyarakat, tentunya berbeda antara permasalahan yang terjadi antara bencana alam dengan permasalahan lainnya. Nah, ini nanti akan diberikan secara praktikal. Kedepan nantinya bukan hanya personil Polwan yang dinas di Polda Sumsel mendapatkan pelatihan, namun juga Polwan yang dinas di Polres jajaran Polda Sumsel akan mendapatkan pelatihan Psychological First Aid atau PFA ini. Firman Hidayat, Pal TV.